Siji ya. Sing orang gue kacang lor mang. Siwi ini mang, ustadz kacang ya sambel maning. Kenapa, Mang? Kok mukanya kayak murung gitu sih? Ya, biasa, Nong. Dagangan sepi mulu. Sampai bingung saya bayar kontrakan. Ibu, gak pakai kacang, kan? Iya, Mang. Makasih ya, Mang. Semoga besok-besok masih laku ya. Bu, ibu makan dulu ya. Ini Dira baru beli somai. Pokoknya hari ini dia yang suapin ibu ya. Kamu nih ya, kayak ibunya anak kecil aja. Ya udah, Dira suapin ibu ya. Ya udah Bu, Dira berangkat dulu ya. Ibu kalau ada apa-apa tinggal telepon Dira aja. Iya, Dir. Kalau Ibu ada apa-apa, Ibu pasti ngabarin Dira. Semangat ya, Nas, sekolahnya. Iya, makasih ya, Bu. Tanya, ya gak, Dir?
ya Bu, Dira baru selesai latihannya. Sini Dir, tidur sama Ibu aja malam ini. Kamu gimana harinya? Ada yang mau diceritain gak ke Ibu? Ibu pengen denger cerita kamu. Ya deh, ntar ya. Dira mandi dulu ya Bu. Bu. Nah Dira sukses ya. Usahakan Dira tampil. Ibu doain ya, semoga tampilnya lancar. Dir. Maafin Ibu ya. Ibu sedih ngeliat kamu tiap hari pulang sekolah kecapean. Ngeliat kamu tiap hari ngurusin Ibu, ngurusin rumah, belum lagi ngurusin sekolah. Maafin Ibu. Bu, kok malah kesitu sih ngomongnya? Dira gak apa-apa kok Bu. Lagian kan Dira masih sama Ibu. Kita bisa ngobrol kayak gini aja Dira udah bersyukur banget. Yang penting Ibu sehat ya. Iya, Ibu tahu kamu gak betah ya di sini. Enggak kok Bu, Dira gak apa-apa kok di sini asalkan ada Ibu. Dira, Ibu pesan ya ke Dira. Dira harus kuat. Tahun lalu Ibu hampir kehilangan kamu. Ibu gak mau kejadian itu ulang lagi. Ingat ya Dira, kamu harus kuat. Kamu harus tabah. Ya, udah Ibu gak usah khawatir Dira. Dira gak apa-apa kok, justru sekarang Dira khawatir sama kesehatan Ibu. Wih, akhirnya diangkat juga. Dari tadi kemana aja sih cantik? Ada apa nongkrong malam-malam gini? Terus amat, mending keluar sama gue. Temen gue lagi hutan nih, masa gue datang sendiri. Sorry gue gak bisa. Gue gak bisa sama anaknya, apalagi udah malam-malam gini. Ayolah, sekali-kali keluar. Daripada di rumah mulu kan? Bosen kali. Made stop, gue gak bisa. Jangan paksa gue. Udah ya, gue capek. Cing! Apaan cewek? Kepan gue dimatiin seenaknya. Thank you.
Mana sih lu? Gue cariin juga. Lu tadi nari bagus banget, ih cantik banget lagi. Karena lu udah bagus, gue mau ngasih lagi deh. Gimana kalau lu jalan sama gue? Lihat deh, penemuan juga kan? Sekali pulang. Gak perlu deh. Sekali doang sekali. Lu kan setiap tadi ya, Dira? Sorry deh, gue gak bisa. Alah, gue terpuka banget lo tadi. Pengen seberat, sumpah. Gak deh, gue mau pulang. Aduh, astaga dirinya. Bisa banget sih ajak lo. Itu gue minta. Stop, jangan bebek gue. Denger ya, lo kalau jalan sama gue, lo bakal seneng. Lo udah cantik kayak gini juga. Apa sih? Jangan bebek gue bilang. Ih, kenapa sih dia? Lo kok takut gitu sama gue? Lo gak gigit kali. Stop, nanti gue gak suka sama lo. Jangan deketin gue. Lo kok gak enak, lo nangis gitu sih? Lo kok benci gitu sama gue? Please, gue mau pulang. Sumpah dia. Lo kalau kayak gini, mungkin gue tambah suka sama gue begini. Stop, Hadi jangan deketin gue, tolong. Gue gak suka sama lo. Apaan sih? Lo kok dibaikin orang malah jadi kayak gini? Dan jadi jalan jauh sekali, lo malu. Hadi stop, gue harus bilang berapa kali sih sampai lo berhenti. Aduh, lo kusuk. Apa sih itu? Coba-coba dulu kok, gue kayak gana rusuk, om. Gue cinta. Campur. Sini lo ya. Lo liat temen gue disampe nangis kayak gini, namanya lo udah ngelecehin orang, sialan. Lo jangan lo tau. Gue udah bilang, gak usah ikut campur. Tiga. Udah, kita kontes juga, gak mau apa. Kayak lagi lo, ketemu sama gue, mati lo di tangan gue. Dir, sing mati nunggu makian gara-gara apa kok nek kok si tantri ge urung wero menek tak dengarkan bengen kok nunggu makian ana sing bunuh diri. Iya wero kuan mah tapi gara-gara apa kok nek ora pati wero sih namun sedih kalau diinget mah masih muda wis mengkonon namun jari kita mah gara-gara kan pembunuh diri ge wakehe gara-gara iku kan gara-gara picis. Iya palingan kan dewek emang ngomong konon kondisinya kurang ekonominya. Oh sih dosa sih re ruwet gitu mah ya. Ay karunya pokoknya mah ngedoabain yang pangeran menawi keturunan kita ke kayak mengkonon. Amin. Marah gitu sih Dir, justru bagus dong. Sekarang orang-orang udah ngira kita pacaran. Mendingan sekarang kita beneran pacaran aja. Ya enggak? Jangan buat gue marah lagi dong, Dir cantik. Wis, Made, baru jadian udah berantem aja nih. Yoi. Made, denger ya. Gue enggak suka lo kayakin sama gue. Gue enggak ngehargain effort lo sama sekali. Gue udah sabar, tapi ini kita kelamaan banget. Apa sih? Kenapa? Hah? Lo takut? Ini salah lo, ngerti enggak? Coba aja lo nyain ajakan gue kemarin. Gak bakal tuh gue ngedit-ngedit foto kayak gitu. Gue punya salah apa sama lo? Itu hak gue buat nolak lo.
kalau kayak gini terus, gue lapor lo ke BK. Buset, udah mulai ngancem lo. Wah, sakit hati sih gue. Lama-lama gue rasa lo gak pernah ngehargain gue. Gue emang gak ngerasa lo pantas dihargain. Gini ya, lo denger gue sekali ini aja. Lo udah nginjek harga diri gue berkali-kali. Lo liat aja deh, apa yang bakal kejadian sama lo. Gimana? Hah? Pada Uni Soviet yang komunis. Akibatnya terjadi proxy war seperti Korea Utara dengan Korea Selatan, Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, bahkan krisis di Kuba hingga perang di Afghanistan. Mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan perlombaan seperti perlombaan luar angkasa, perlombaan senjata nuklir itu terjadi. Oh kenapa? Oh diapain? Oh cerita sama gue. Gue sama sekali nggak tahu apa yang terjadi tadi malam. Oh cerita sama gue. Ntar udah ya, gak usah dibahas. Gue gak apa-apa kok, gue cuma lagi capek aja. Gue duluan ya. Yaudah ini sama gue. Gak usah fair, gue hari ini ada urusan. Gue duluan ya. Fir? Kenapa deh Fir sendiri? Kemarin gue liat di Instagram ya. Gue gak tau, gue gak tau banget sama dia. Gue gak tau aneh. Pikiran gitu mah, namun diingat rasanya harap nangis. Hai Kang, Teh, lagi pada urung kita. Biasalah, namun awan-awan kenen. Sekarang mah nongkrongnya di sini ya, udah bukan yang di depan masjid itu lagi. Ai, kan masjidnya lagi direnov, Nong. Debu ge. Oh iya Teh, nggak tahu saya. Kan ge sering mampir iki mah ke kelamun arep sing ngontrak umat doang. Iya Dira, sering-sering ge didolan merene, silaturahmi. Iya, emang orang kangen kita. Aduh, iya deh Kang, tenang aja. Besok-besok bakal lebih sering mampir kesini kok. Lagian kemarin kan sibuk segala macam. Ibu Pripe kabarnya, Dir? Sehat ora? Alhamdulillah, sehat. Kang Teh di sini gimana? Gak ada yang horor-horor kan semenjak kejadian itu? Ayo, kita kayak tembakan ngomong iku. Ora, laka Dir. Kita mau percaya sih mengkoron-mengkoron. Siri percaya tah? Atu musyrik, Dir, lamun percaya sing mengkonon sing hantu-hantu kun. Kayaknya kok Teh, bercanda doang. Teh, udah dateng ya? Masuk aja sini. Iya, lagi ngobrol dulu. Yaudah, yuk Teh, biar selesai gak kesorean. Yaudah ya, Kang Teh, saya masuk dulu ya, mau ngurusin pembayaran. Iya, Sok, kita ini traktir ya. Sugi kan, saya Kima. Iya, tenang aja. Yuski, dilanjut. Kita pindah ya ke Bandung. Tapi kita tinggal di mana, Bu?
kita nanti urus nggak? Kita bisa kok kontrakin rumah ini biar nanti kita dapat tambahan uang. Terus juga nanti kita di sana bisa numpang ke tante Ferdi. Kita pasti bisa, Dir. Vera juga kan udah janji ke kamu bakal bantuin kamu. Kita pasti bisa ya, Nak. Kita pasti kuat kok. Ingat bengen sering ning kene tuku somai ning dewek. Iya ya. Orang menyangka kita mah krunya ngedelong dewek. Pak kesing tuku sepi lagi. Padahal mah enak somai. Iya bener. Makanya ya, kita kudu rajin-rajin bersyukur. Iya, urip mah aja ngedelang ning dohor bae, ora bakal peragat mikiri dunia mah. Iyalah, inget Gusti Allah, Be. Allah iku Maha penyayang. Ki, ning Quran Allah ngomong, janganlah kamu membunuh dirimu, Allah Maha penyayang, Allah Maha penyayang. Ku orang balen disebutaken. Wih, bopek bersabda. Iya, ge, kita mengenal harus yang bener bae. Zaman saya ku wake wong bunuh diri, tak nawar bae kita mah. Bener ya, Masya Allah. Astagfirullah.